Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jumpa lagi teman-teman di channelnya saya, Bunda Lilis. Kali ini saya akan membuat menu olahan dari buncis ya. Ini saya punya 400 gram buncis. Ini udah saya cuci bersih, udah saya potong-potong serong. Dan ini ada 400 gram kornet ya. Kalau teman-teman ada daging giling boleh juga. Dan saya akan menggunakan bumbu yaitu 10 cabai merah udah saya potong meruncing, 8 bawang merah udah saya iris, 5 bawang putih udah saya cincang, 1 bawang bombay ukuran sedang udah saya iris, setengah sendok makan kaldu jamur, setengah sendok makan lada bubuk, setengah sendok makan gula pasir, 2 sendok makan saus tiram, 2 sendok makan kecap manis. Saya belum menggunakan garam teman-teman ya, soalnya takut udah asin dari kaldu sama saus tiram. Dan nanti akan menggunakan sedikit air untuk melarutkan bumbu dan minyak untuk proses menumis bumbunya. Inilah teman-teman bahan-bahan yang akan saya gunakan dalam proses masak saya hari ini. Teman-teman jangan lupa ya subscribe, like, komen, dan tekan tanda loncengnya agar teman-teman dapat melihat video saya berikutnya. Sekarang mari kita ikuti proses masak berikut ini. Saya panaskan wajan, saya kasih minyak 4 sendok makan ya. Akan saya tumis cabai merah, bawang putih yang saya cincang, bawang bombay. Akan saya tumis sampai bumbunya ini harum dan layu. Apinya kecil aja teman-teman ya, jangan besar-besar. Bumbunya udah layu dan udah harum. Akan saya masukkan kornetnya ya. Diaduk. Akan saya kasih air ya. Saya kasih air 100 ml. Diaduk. Akan saya masukkan bumbu yang lainnya. Saya masukkan kaldu, lada, gula. Saya masukkan saus tiramnya. Saya masukkan kecap manisnya. Diaduk biar larut, menyatu. Aromanya udah harum ya teman-teman. Hati-hati apinya agak dikecilkan aja. Akan saya masukkan buncis yang saya udah potong-potong ya. Diaduk. Teman-teman pilih buncisnya yang masih muda ya. Diaduk-aduk terus teman-teman ya, pelan-pelan sampai buncisnya ini matang, layu.
Udah cukup ya teman-teman. Ini buncisnya udah layu, aromanya pun sangat harum sekali. Silahkan dites rasa, disesuaikan dengan selera teman-teman ya rasanya. Ini saya nggak menggunakan garam teman-teman. Cukup asin dari itu aja, dari kaldu sama saus tiram. Akan saya matikan api kompornya dan akan saya tuang ke piring saji. Inilah teman-teman hasil masak saya hari ini ya. Ongseng bonsis kornet daging sapi. Ini aromanya harum, rasanya pun sangat gurih, enak, nikmat, lezat. Ya, terima kasih teman-teman sudah menemani masak saya hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.